What's up, Rush? Welcome back to my channel. Video semalam sambung hari ni. Haha. Aku nak pergi cari clip C untuk apa bracket belakang ni. Aku harap kedai belakang ni buka lah. Sebab apa PKP ni kan, aku takut bengkel nak buka lah. Sebab benda ni boleh je tunggu apa nama hari-hari lain. Tapi sebabkan aku bosan duduk rumah, asyik ngadap laptop assignment ni, so kita keluar kejap lah, buat kerja. Buat apa yang patut lah. Okay, korang layan lah timelapse ni. Lagi satu lah, tayar aku pancit tu. Aku tahu pancit ke kurang angin ni. Wah, dekat seminggu tak bergerak. Memang, aduh, corner pun kena hati-hati. Silap-silap tergolek. Aku pun tak tahu kenapa, macam mana boleh apa, boleh tergolek. Boleh tergolek. Macam mana boleh kempis. Sebab tak silap aku, aku dah check lah guna air sabun apa semua kan. Tapi tak ada apa-apa yang, tak ada apa-apa yang bocor pun. Gelembung-gelembung ke tak ada. Bunga masih baru. Mungkin dekat dia punya tube tu kan, tempat nak masuk angin kan. Mungkin kat situ. Tak tahu lagi. Aku ya-ya kan je. Nanti lah ada modal sikit, aku tukar. Wih, makan. Ya. Bos, ini klip C ada ke untuk ini? Kak Noah, klip C untuk ni. Klip C. Ah, klip yang lock ni. Macam ni lah. Aduh, kedai tadi tak ada lah guys. Ada tapi saiz besar. Aku nak saiz kecil je. Kita try tengok kedai ni pula macam ni. Ini klip ni ada tak? Tapi kecil punya. Ada lah. Alright, tak apa. Terima kasih. Boleh pam angin, punya pam angin tak? Tak ada jugalah guys. Aduh guys, mana nak cari ya? Tak silap aku, DIY ada kot. Tapi itulah, aku tak pasti situ dia. Last guys, kita ke ringkil. Tak ada juga, aku tak tahu cakap apa lah. Guys, tadi aku hampir juga lah tersodok. Apa nama ni, aku tak tahulah, bangla ke apa ke. Tiba-tiba dia makan jalan ni kan. Okay, baik sebab break tu. Kalau tidak, aduh, tahu bila. Sekarang ni aku dekat area ringkil, cari apa, cari kedai ringkil kat sini lah. Kalau tak ada klip tu, kalau tak ada juga, aku cari kat DIY lah. Tanya dulu bengkel raja ni ada ke tak. Kak, ini klip ni ada? Ada? Berapa? Saya mahu yang kecil. Haa, sekejap lah, saya tunjuk saiz dia. Saya mahu ini saiz. Ini saiz, dia boleh. Ah, ini saiz lah sebenarnya cerita. Untuk lock kat sini. Boleh, boleh, boleh. Ini ya? Haa, ini. Berapa? Ini saiz? Saiz ke? Alhamdulillah, dapat pun klip ni. Pasang dulu, kalau tercebut. Alright, jom.
tu guys. Boleh pula clip tu cabut tengah jalan. Aku dekat belakang depan sana lah. Tapi masa aku try tengok apa, check balik kan, takut apa, ada tertanggal ke apa, sebab aku tak ketat kan. Mudahnya hilang. Aku patah balik beli baru. Nasib baik benda tu murah RM1 je kot. Tak apalah, aku harap yang ni tak tertanggal lah. Aku dah ketik lah tadi. Tinggal korang layan je. Alhamdulillah, settle lah. Aku tukar ni, so dah ada clip awal. So part ni dah settle, cuma aku nak bersih-bersihkan, kilat-kilat balik kan. Biasalah, kalau takde ride ni, ni lah aktiviti. Takde ride, lap motor, semua bagai kan, bersih-bersihkan ni. Tengok balik, check balik mana yang tak, yang mana yang tak okey. So aku rasa sampai sini je video kita ni. Jumpa next video lah. Aku pun dah lapar ni. Okay, Assalamualaikum.